Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran. Kali ini kita belajar PKN untuk kelas 9. Ini lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi yang akan kita bahas adalah periode reformasi. Pada perspektif Pancasila, gerakan reformasi merupakan suatu upaya untuk menata ulang dengan melakukan perubahan-perubahan sebagai realisasi kedinamisan dan keterbukaan Pancasila dalam kebijaksanaan dan penyelenggaraan negara sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka dan dinamis. Pancasila harus mampu mengantisipasi perkembangan zaman, terutama perkembangan dinamika aspirasi rakyat. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia. Sebagai bangsa, maka akan senantiasa memiliki perkembangan aspirasi sesuai tuntutan zaman. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sumber nilai memiliki sifat yang reformatif, artinya memiliki aspek pelaksanaan yang senantiasa mampu menyesuaikan dinamika aspirasi rakyat dengan nilai-nilai esensialisnya bersifat tetap, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Eksistensi Pancasila masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya belum diwujudkan secara real. Reformasi belum berlangsung dengan baik karena Pancasila belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila tetapi belum memahami makna sesungguhnya. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai reinterpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan, kontekstual, dan harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu. Sebagai perubahan dilakukan untuk perbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payung ideologi Pancasila. Namun, faktanya masih banyak masalah sosial ekonomi yang belum terwujud eksistensinya, dan peranan Pancasila dalam reformasi pun dipertanyakan. Oke, itu saja yang kita pelajari kali ini, dan tugasnya silakan kalian kerjakan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.